Udah gak yang aja jalan dia guys. Oh tuh dikejar tuh. Setiap dekat sama ininya sarangnya dikejar. Wow guys, kena guys. Selamat pagi teman-teman angler semua, apa kabar? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini saya sudah berada di Danau Batur nih guys, tapi cuacanya angin kencang banget nih. Angin dari arah gunung. Katanya Agus kemarin gak ada angin, tapi hari ini bisa angin kayak gini guys. Mungkin memang saya orangnya dikejar angin ya. Dan saya sama keluarga nih, ada istri saya, ada Keano, ayah nungguin di mobil yang gak mau keluar karena kedinginan katanya. Tadi di atas kita sempat fotoan, kira-kira ada 17 derajat Celcius guys. Lebih dingin dari suhu kamar saya. Nah ini dingin gimana no? Dingin no? Kok diam no? Kayak orang gunung kan no? Anginnya gila. Kita mau mancing lagi nih. Mancing gabus ya, casting-casting sama Agus, orang lokal. Ini saya buat 3 rod nih, ada Blackjack GS 8-17 LB, ada Massima Ribbon 2-6 LB, dan Shadow Light juga yang 2-6 LB nih. Oke, kita bakalan nyoba casting, saya prepare dulu. Mudah-mudahan ada banyak strike nanti, pastikan kalian nonton sampai selesai. Keep watching. Ini Ano bawa. Oke, pakai ini. Awas ya, lihat belakang ada jaring tuh. Kalau Ano mau casting. Dingin oh. Angin. Ini ntar aja kalau ada matahari juga. Hah? Mana? Oh. Bibit ikan. Coba Ano casting coba. Pokoknya nanti siang enggak ada. First cast of the day, no? Pelan, belum, pelan. Dan enggak tenggelam aja, no. Jalan pelan-pelan, nanti gulung dulu ininya. Kalau udah sampai atas gini baru bawa ya. Pas jalan tuh harus kayak gini. Tapi kalau pas mau casting diulur sedikit. Ah, segitu kira-kira ya. Coba ya, first cast of the day. Hati-hati ada jaring. Yuk situ yuk. Jalan pelan-pelan yuk. Ayo jalan. Nah sampai atas dia. Ini. Belum no? Mana umpannya no? Oh itu dah. Pelan-pelan aja jalan. Nanti disamber. Huh, gitu dah. Coba nyoba sini. Dinginnya, angin kencang sekali guys, guys. Bisa gini ya? Awas no, lihat-lihat jalannya. Belum dikit. Thank you.
lewat pinggiran. Nah itu dah, terus. Yuk terus jalan pelan-pelan. Sama-sama, anu. Sini. Nah, terus, yuk. Sini jalan ke pinggir. Ke pinggir sini. Nah, masuk awas rodnya. Awas rodnya. Nah, situ dah, yuk. Sini. Yuk, jalan. Bisa kok itu. Nah, aman. Kurang beruntung kita, guys. Jadi nih rencana kita mau nyoba ke Kerambah tengah situ sama Agus nih. Naik jukung kita. Yang mana kunjet? Ini aja ini. Ini lebih bagus kan tadi kan ini kan? Iya. Ya ini. Ya, yang tadi yang itu. Ya ini aja. Ini kayaknya lebih nyaman. Pegang aja baju pelampungnya. Man. Tuh enggak encet berapa nih jukungnya tuh. Beli dia. BB-nya berapa? 6.2. Masuk besaran gus ya? Dia berapa? Sekitar 6-6an. 6. Nah. Punyanya Gus. Yof. Beli dek langsung naik aja. Oke. Oh, naik guys. Oh, naik, ya. Juta. Oke. Sampai. Rodnya. Ini satunya panasnya biarin lah. Ya, enggak apa-apa. Hati-hati beli dek, tuh tangga tuh. Kuat-kuat sih, cuma hati-hati jalannya. Gus kan udah biasa. Roadnya kita bawa, guys. Red Devil. Banyak sekali Red Devil. Berarti bisa nih pakai spoon di sini mancing Red Devil ya. Kan Gus sudah suruh bawa. Bawa enggak? Bawa. Spoonnya bawa. Bawa. Red Devil yang lama ini. Baru. Ya. Rame, yang ngejar rame. Aduh berat, yes. Cara teknik rolling untuk mencari Red Devil nih buat Agus. Ada nggak yang ngejar? Jalan ya, Gus. Oh, tuh dikejar tuh. Setiap dekat sama ininya, sarangnya dikejar. Wow guys, kena guys. Oke. Ya? Ya beneran. Diambil. Emang enak ikan ini? Enak. Ya. Dimakan ya? Ya. Wih. Kalau dia berhenti, spoonnya lari dia, guys. Kalau berhenti, spoonnya lari. Oh, aduh, yang lari. Sikat dua kali. Krikot nggak? Krikot. Krikot terus. Dikejar terus, Pak. Pasti dia makan. Bosan, dia tengetut. Wah, kena. Kena ya? Oke okay, guys. Disimpan ya. Ya. Buat bagus ya. Bagus suka makan ini katanya. Ya guys. Ya. Kita pakai teknik trolling guys. Ini bawah-bawah ini banyak. Tuh yang besar-besar. Disikat. Sikat. Terus. Tuh beda yang besar-besar tuh. Mana? Tuh. Oh, berarti harus cepat sama ini. Tuh. Harus cepat sama kerambang.
Enggak ada yang. Tuh ikan redepil tuh eh. Tuh. Oh, kok redepil semua sih? Gudang. Wah, disangkat. Nyari dia kontrol gitu aja. Tuh. Pasti dimakan kalau jomblonya. Cepet dia ya. Lagi. Siap puas. Nyetirin kita berdua man. Kalau nyari puyuh di mana Gus? Snakehead tuh? Ya. Sekarang? Ya. Masa? Kok masa? Di mana? Di sana. Di sana ya. Wah, guys, oke guys. Kita terus guys. Kemudian lah jaraknya. Iya. Wow, guys, ada yang mati, guys. Nih, ikan gabus nih depan saya nih. Ini kenapa dia? Kayaknya kena hook ya. Oh, kena. Lepas mati gitu ya. Oh, gede, guys. Tuh. Ada ikan gabus mati. Iya ya. Berarti banyak di sini ya. Biasanya ramai, oh di sini. Wah, tuh kan. Aduh. Kan di sini udah biasanya ramai. Oh, kipaknya salah, Guys. Kipaknya salah, Guys. Saya ke belakang jadi. Iya. Kan di sini udah ramai. Oh, ini? Enggak, bukan. Bukan ya? Ini dapat nggak dia ikan gurami besar tuh? Kok gurami sih? Di sini nggak ada gurami ya? Ikan mujair yang besar tuh dapat nggak dia? Siapa? Ini dah yang jaring nih. Masa dapat? Masa? Kita lihat yuk nanti kalau dia dapat kita beli yuk. Ini ikan merah. Ini dijual juga ikan merahnya. Wow, ini gurami. Nih, ini gede nih. Di kuda ini sih, Mek. Kita mancing dari tadi nggak dapet, terus kita ketemu nelayan nih yang apa namanya dapet ikan mujair besar-besar. Ada nelayan setempat sini yang dapet ikan mujair besar. Mujairnya ini mujair liar guys ya, berarti bukan yang di keramba itu, bukan, beda ya, bukan yang ini nih, jadi putih ini. Itu yang enak-enak. Wah, ini yang enak. Tuh, ini gitu sih. Nah, ini Jepang. Oh, besar, guys. Ini satunya naik berapa nih? 1 kilo mungkin nih. Ada? Saya nggak ada 1 kilo tuh. Setengah nih, gini-gini. Kan, Bin? Iya, ini putih. Masih aja dah. Nah, ini. Coba lempar-lempar. Kita nggak dapat ikan guys mancingnya, cuma tadi pagi dapat itu apa, devil red devil aja. Dapat kita ikan guys buat makan siang kita. Nggak dapat ikan mancing, ikan besar nggak dapat, karena kalau ikan yang red devil aja kurang buat makan sama keluarga. Jadi kita beli ikan sama nelayan lokal, support orang lokal juga kan ya. Habis ini kita mau masak mujair nyat-nyat guys. Dengan size segitu, kayaknya enak banget pasti jadinya. Keep watching pokoknya. Berarti ibu udah biasa ya ngencanin ikan segede-gede ini? Udah. Setiap hari. Setiap hari. Setiap ke pasar. Oh. Setiap hari. Ini sirupnya. Kan puas, dia kan karena ada beli. Masih ini ada odalan, terus nggak ada yang beli ikan. Tapi neneknya Gus pintar juga masaknya. Ini bawang dari kebun langsungnya, cabai juga punya. Iya, ini cabainya ibu saya yang kemarin bawa ke sini. Bumbunya lagi semua. Lagi semua. Nggak pernah pakai pengawet.
kalau di blender enak ya nak. Oh sudah, kalau ikan besar tuh dia itu ya, kulit ayo. Yang bikin goreng-goreng. Oh yang supnya. Sing jangan eme apa, Me? Sing yang bumbu. Sing asid yang Jepang aja deh. Sing. Langsung tutup, Me. Dari Jepang. Langsung tutup. Thank you.